Halo teman-teman YouTube semuanya, pada kesempatan kali ini gue akan menjawab pertanyaan dari F, atau nama akunnya F doang ya teman-teman. Dia menanyakan di mana untuk konten gue yang sebelumnya tentang cara membuat akun Twitter tanpa verifikasi nomor telepon di 2023 ya, yang terbaru untuk sistem captanya juga. Oke, dia menanyakan, bang gue kok langsung terkunci ya, jadi ke locked langsung si akun si F itu, akun Twitternya ya, setelah membuat akun Twitter tanpa verifikasi nomor telepon ya. Oke, sebelum gua melanjutkan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel gua bisa bantu support ya teman-teman ya, dengan cara subscribe dan aktifin lonceng. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah support di channel gue ini. Oke, sebelumnya gue akan coba login untuk akun yang ke lockpit ya, atau terkunci ya, ke lock. Oke, dimana kali ini gue menggunakan browser selain Chrome ya. Ingat teman-teman, gue menggunakan selain Chrome karena biasanya untuk Chrome itu sendiri akan direkomendasikan langsung atau langsung diarahkan ke aplikasi Twitter, seperti itu teman-teman. Jadi sebelumnya gue akan login terlebih dahulu ya untuk akunnya. Oke, teman-teman, nanti gue tutupin ya karena supaya lebih aman ya. Iya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat untuk cara mengatasinya, nanti teman-teman bisa ikuti step by stepnya ya. Oke, jadi gue harus memasukkan sebuah nomor PON ya, atau nomor PON di mana sistem dari Twitter itu sendiri, supaya bahwa akun yang kita buat itu benar-benar manusia ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi harus diverifikasi secara number phone ya, seperti itu teman-teman ya, atau PANAM atau phone number ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ketika teman-teman mempunyai sebuah nomor yang belum digunakan untuk mendaftarkan akun Twitter, teman-teman bisa gunakan ya, atau teman-teman bisa gunakan dengan cara jasa OTPku ya, yang ini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa langsung depo, top up saja, nanti akan masuk dengan sendirinya ya, dengan metode keris nanti akan masuk di saldo dompet teman-teman ya, di akun OTP ku masing-masing. Oke, jadi karena gue akan menjelaskannya kembali untuk mengatasinya atau caranya seperti apa untuk membuka kunci dari Twitter itu sendiri, teman-teman bisa lihat di sini gue ketikkan saja Twitter ya. Oke, dimana kali ini gue menggunakan provider yang gue inginkan ya, di Telkomsel ya teman-teman ya. Oke, semoga malam ini di sistem Twitter itu sendiri tidak error ya, terkadang mengalami kendala ya, artinya ketika gue sendiri sudah mengirimkan kode akan tetapi tidak ada kode yang terkirim ya, seperti itu. Untuk jasa ini rekomendasi sih menurut gue, bagi teman-teman yang selalu ingin membuat akun sebanyak-banyaknya atau akun fake yang teman-teman buat di Twitter ataupun yang lainnya, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan cari nomor terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman, kita akan salin nomor phone-nya, kita tempelkan di sini ya. Oke, kita tempel, kita ubah dahulu ya di 08 seperti ini. Oke, kita checklist saja dua-duanya dan kita next. Oke, jadi nantinya akan ada form atau kolom di mana teman-teman harus memasukkan kode konfirmasi ya, atau dari OTP yang dikirimkan dari Twitter. Oke, kita akan coba lihat ya, continue. Oke, apakah dia langsung terkirim? Jadi biasanya ketika teman-teman menggunakan jasa ini, gua mengirimkannya sebanyak dua kali ya, akan tetapi gue menunggu minimal 2 menit ya, dari 18 menit ini menjadi 16 menit ya, karena gue menunggu 2 menit seperti itu teman-teman ya. Jadi dipastikan apakah di pengiriman kode pertama terkirim atau tidak, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, atau mungkin teman-teman jika menggunakan nomor secara fisik langsung lebih mudah ya, otomatis teman-teman yang langsung menerima di nomor handphone tersebut, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita tunggu sejenak ya teman-teman ya, masih 17 ya. Jadi pastikan teman-teman bersabar menunggu di kode verifikasi atau OTP itu sendiri ya teman-teman ya.
Oke, kita tunggu sejenak ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba ulang lagi ya, tapi tunggu sebentar ya teman-teman, supaya 2 menit sistemnya biar lebih enak aja sih. Biasanya gue 2 menit seperti itu. Dan semoga sistem memang sistem dari Twitter itu sendiri tidak error ya. Terkadang jika error, delay-nya itu bisa nyampe ya bisa jadi tidak masuk ya, tidak ada SMS kode yang masuk seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Dia akan langsung masuk. Oke. Kita akan tunggu. Mungkin kalau teman-teman menggunakan nomor secara langsung, jika sistem dari Twitter itu sendiri tidak error, otomatis dia tidak lama juga sih mungkin menurut gua seperti itu, karena ini menggunakan jasa jadi harus menunggu sekitar 2 menit ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan ketikkan saja ya teman-teman ya. Jadi secara manual. Oke, 11-22-04 seperti ini teman-teman. Jadi diikuti saja ya. Kita next. Oke, akun unlocked. Jadi secara otomatis akun ini akan terbuka ya. Kita continue ke Twitter seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi sangat mudah ya teman-teman ya, bagi si F yang menanyakan tentang cara mengatasinya ya, seperti ini ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Video dari gua seperti itu aja, semoga bisa membantu ke teman-teman yang membutuhkan untuk tutorial mengenai mengatasi akun Twitter yang terkunci ya, seperti itu teman-teman ya. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang baru join di channel gua, bisa bantu support dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya ya teman-teman ya. Iya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, guys.